apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita berdoa dan berharap Hans Filbert sampai pada kesudahannya bersama Yong Piusan dalam keadaan gembira sampai akhirnya maut memisahkan mereka. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. I, Hans Wilbert Lai, take you, Yong Puisan, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death do us part. I will cherish and honor you all my life, and I'm willing to be a good father for our children that God has given us. I, Yong Puisan, take your Hans Filbert Lai, to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death do us part. I will cherish and honor you all my life, and I'm willing to be a good mother for our children that God has given us. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Maka dengan rendah hati kami mohon bagi putra dan putrimu ini, yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan janji perkawinan, curahkanlah berkatmu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini, Hans Filbert Lai dan Yong Piusan, dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan roh cintamu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang pantas diteladani karena kebijaksanaannya. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan.